Patut, rekan-rekanku ada di Usoma. Salam jumpa lagi dengan kami di ekstra kurikuler silat dan fikri. Kita pertemuan yang ketiga ini adalah mau evaluasi pergerakan yang kemarin. Kemarin kita ada sudah stretching, pukulan, dan kemarin untuk jogging. Hari ini untuk jogging itu yang kalian lapor kami adalah hanya beberapa meter. Harusnya dimaksimalkan ada 15 meter ataupun 15 kali putaran dan bolak-balik. Dan itu minimal itu untuk jog itu 10 menit, untuk yang rata-rata air dan belakang itu minimal 2 menit. Jadi kalau sudah bagus sudah melakukan 50 maksimal ya. Itu fungsinya banyak sekali untuk evaluasi ya, untuk jogging itu untuk ketahanan. Untuk rata-rata air untuk melatih otot kaki di depan, dan untuk melatih tendangan yang belakang untuk melatih otot yang di belakang untuk kaitan tendangan atau melatih speed. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita perhatikan pada saudara kita atau Mas Sido yang akan contohnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita akan evaluasi tentang jogging ya. Jogging itu dilakukan 15 atau 10 menit dilakukan ya. Jogging yang betul adalah wajah ke depan. Terus ke depan di mana berada nafasnya. Nah, seperti ini. Ini jogging. Nah, ini seperti ini harus jelas. Jadi, napas jangan ke jalan ke bawah, jangan duduk, tapi ke depan. Gitu. Oke, terima kasih. Kedua adalah untuk lari rata-rata air. Rata-rata air, kakinya bisa seperti ini, ya, seperti ini. Tangannya seperti ini, bantu. Nah, ini untuk membantu. Ini membantu. Jadi kalau panjenengan lari yang begini, nah begini, itu nggak bagus ya, harus begini. Nah, begini. Bisa diperhatikan, ayo, ya, satu, ya. Tuh, nah, seperti ini, nah, seperti ini. Ini dilakukan 2 menit. Ini tadi kaki diangkat. Ini untuk melatih otot yang begini. Ini untuk power tendangan. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti power tendangan. Oke, jadi manfaatnya adalah rata-rata adalah untuk power tendangan. Demikian. Yang ketiga kemarin adalah lari untuk yang tumit untuk tangan, kelapa tangan yang di belakang. Ini. Nah, ini kan tumit ini. Ini harus seperti ini. Ya, jadi ya, fungsinya adalah untuk melatih tarikan biar kalau nendang itu cepat. Nah, ya, kalau nendang tarikan lebih cepat, kalau lebih latih kakinya tidak akan kuat untuk menariknya. Jadi perhatikan mas, 1, 2, 3, just. Nah, demikian ya, begitu. Jadi untuk itu silakan kalian lakukan di rumah minimal 2 menit ulang-ulang terus, lari ke air belakang 2 menit, untuk jogging itu 50 menit tiap hari kalau bisa ya, tidak kan? Karena kita untuk prestasi. Demikian untuk evaluasinya, nanti akan kita materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.